Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Rakuen. Tapi gue mau minta maaf dulu soalnya nanti di awalnya itu mungkin agak sedikit kepotong. Karena gue pas terakhir gabatin gamenya itu, gue kan pengen nge-save. Nah, tapi save-annya itu ternyata masih jauh dan waktu itu gue gak sempet ngerekam. Jadi ya mungkin akan terlihat seperti kepotong, tapi sebenarnya gak ada progres apapun dari terakhir kali gue main itu. Ya gitu aja sih, sorry banget kalau misalkan agak sedikit kepotong. Kita langsung masuk ke gamenya aja ya. Yuk. Iya, kita udah masuk ke dunianya Morizora ya. Morizora Forest kalau nggak salah. Kita cek-cek dulu ada apa aja. Lagunya fun banget. Ini ada makhluk apa nih? Jadi gimana? Rasanya tuh nggak punya buntut, pasti kamu bakalan sering jatuh ya. Hey, sorry, maksud aku gimana kabar kamu? Kalau kamu nyari Morizora, dia tinggal di goa besar bagian northwest dari desa ini. Northwest itu apa ya? Barat laut ya? Welcome to Label Lible. Label atau Lible. No thank you, kita nggak bobo dulu. Save ya, udah gua save tadi sebelumnya. Jadi kita langsung keluar. Wow, cantik banget. Tony the Bear selalu aja ngancurin taman ini. Dia cuma punya dua mood, grumpy sama angry. Chief. Well, what do we have here? Sepasang wajah baru di hutan Morizora. What are you? What am I? I'm a Lible. Dia adalah kaum Lible. What are you? Great warrior, a human of course, orang lah pastinya. Ya creature apapun di sini disambut kok. Jadi ya anggap aja rumah sendiri kalau di sini. Bambunya itu bisa dipotong kalau nanti ada alat yang tepat. Travel bug. Kudengar Winston dulu biasa bikin perahu sebelum dia sampai sini. Maybe he'll decide to build them again. Siapa Winston? Oh, dia tukang kayu. Dia ngurusin istrinya yang sakit. Oh. Wah, ini kan yang tadi dia bilang si Tony the Bear itu ngerusak taman yang dulu. Itu berarti si siapa lagi gue lupa yang sering ngancurin itu taman pakai sendok itu. Terus ini istrinya lagi sakit yang kemarin kita ketemuin juga. Oh, bisa masuk ke rumah. Pengen cek-cek dulu. Apa nih? Pangki. Oh, chef dong. If you don't mind, I've got a lot of food.
to prepare and not much time to do. Oke. Okay. Oh, kalian berdua tinggi ya. Aku tebak kalian bukan dari daerah sini ya. Oke. Okay. Gua sudah seperti bisa menangkap apa yang terjadi di sini sebenarnya. Ini siapa nih? Ini si itu ya? Aduh, gue sorry banget, gue gak inget nama-namanya. Ah iya, Daniel. Halo bocah, selamat datang. Apa kabar? Aku lagi mikir pengen kucing kelima deh. Istri lagi, suami saya nggak suka sama ide ini sih, tapi ya dia harus terbiasa dengan hal tersebut. With these are cats. Iyalah, ini kucing, nggak pernah lihat kucing sebelumnya, aneh banget. Spekulasi dong sih, apakah ide semua cuma terjadi di, apakah si anak ini cuma berhalusinasi aja dan semuanya ini terjadi di dalam pikirannya dia doang? Oh, ini yang carpenter. Angry Spirit itu nyolong alatnya dia dan dia gak bisa kerja. The Blacksmith. Pencet. Ini botak itu ya? Botak, rambut mohawk pink ya? Korang. I never see you guys before. Are you new here? Gue gak pernah lihat kalian. Apakah kalian baru di sini? Biasanya sih aku jual perlengkapan seni, tapi sekarang masih dibersihin gara-gara badai. Badai? Ya. Benar-benar gede banget. Banyak barang dihancurin, bambu-bambu tiba-tiba tumbuh nggak kekontrol dan menghalangi jalan kita. Pokoknya kacau deh di sini. Tapi problem terbesar adalah beanstalk connecting the village with Skyland. Oh, jembatan mungkin ya. Jembatan yang menghubungi ke Skyland itu udah dihancurin. Ada Skyland di sini. Iya, setengah dari kita tuh tinggalnya di atas sana. Kita sekarang nggak bisa ke situ deh. Biasanya tuh aku bakalan jualin alat-alat. Oh, nggak usah. Apa ya? Kamu terlihat sedikit worried. Dia khawatir sama warga-warga lain. Semua orang di sini tuh kerja keras banget dan sepertinya badai ini tuh udah ngeruntuhin kita semua. Gua harap sih ada sesuatu yang bisa menolong kita semua. Oke. Okay. Aduh. Kenapa gitu amat sih responnya? Tony datang lagi kapan hari itu dan hampir aja ngancurin semua hasil tanamanku. Beruang itu emang punya sikap yang buruk. Siapa yang belum gua ajak ngomong? Gua pengen ke, tadi gua pengen lihat ini sih. Sumur. Oh, bisa masuk ternyata. Gimana? Oh, loncat. Oh, ini kayak game apa ya dulu ya? Apa ya? Hmm.
Ini. Yay. Kita dapat 10G. Sekarang kita ke situ, gimana caranya? Oh, sini doang. Sini. Oh. Saitosang. Salah satu game selanjutnya juga ya. Oke, batu juga bisa kita hancurin. Kita naik lagi. Ini siapa? Stacy. Stacy yang mana ya? Gue lupa lagi. Oh. Asisten dapurnya si Chef Punky. Luar biasa sih bisa kerja sama mereka. Eh, sama dia. Sama beliau. Kemari diem-diem cuman buat istirahat cepet aja kok, jangan kasih tau ke dia ya. Oke. Strawberry. Oh, kalian baru ya di sini, pengunjung atau pengen tinggal di hutan ini sama kita? Ini juga ada Crazer, ada putih harta karun. Daun ini bisa diambil gak? Oh, gak bisa. Ada siapa lagi? Siapa yang ngambil berisku? Oh, jadi kamu yang ngambil beris aku ya? Nggak masalah sih, dia juga bakalan berakhir di perut kok. Ini jalannya di blok ya. Mamahnya kemana sih nih? Oke. Sorry ya. Ternyata Sainnya bisa ngobrol. Eh, itu siapa? Starlight is just around the corner. When I go this time, I'm gonna catch myself breakfast and eat sweets. Starlight, gue gak tahu apaan. Ada di pojokan sana. Kalau pas gue pulang ke rumah, pas gue pergi kali ini, jadi gue bakalan minta breakfast sama eat sweets. Apa itu? Ada warga yang tidur. Jadi gue pengen ke bawah dulu sih, tapi ya udahlah, atas dulu nanggung. Udah terlanjur. Emerald beanstalk sapling. Oh, masih baru tumbuh ya. Oh iya, yang tadi diomongin ya. Jadi itu apa namanya, perjalanan antara tempat ini ke Skyland tuh ditunda dulu sampai kita bisa numbuhin yang baru. Setengah dari desainnya tuh tinggal di pulau atas sana yang gede banget. Kamu harus ngecek sih kapan-kapan ketika pohonnya ini udah tumbuh. Kalau aja ada cara yang bisa mempercepat pertumbuhannya, kayak gimana kalau ada dunia lain atau alternate universe yang merubah sesuatu menjadi sesuatu yang nggak bisa ditebak. Oke, gue kenal sama orang yang kayak gitu. Kita tinggal di sini sama Envoy. Envoy itu siapa? Winston ngasih tahu aku kalau kamu bisa ngasih tahu Envoy Spirit melalui oh
Mister ngasih tahu aku kalau kamu bisa tahu ketika Envoy Spirit tuh lewat, karena kalau Envoy Spirit lewat tuh kamu bakalan ngerasa dingin. Oke, gue ke bawah dulu deh. Belum ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Gede banget ya tempatnya. Dan ternyata gak ada apa-apa. Install gue ke bawah. Siapakah ini? Pidok. Lihat apa lo? Ini cabbage. Cabbage tuh kol ya? Kayak kamu gak pernah lihat kol aja. Kubis-kubis. Cabbage-kubis. Ini tadi kita dari sana. Ini ada sign lagi. Dia hidup gak? Where is your cave? Enter at your own risk. Nah, Uma. Hey, bocah, tunggu. Kok dia bisa sampai sini? Gua harap sih kamu tahu tentang gua ini sih sebelum kamu masuk. Kalau nggak tahu, ya hati-hati aja ya. Takutnya nyasar. Sebaiknya ambil ini dah. Oh, dia kasih map. Good luck. Thank you, Ma. Oke. Kita masuk ke goanya. Ini apa nih? Musuh atau apa nih? Oh, bukan. Apakah kamu beneran mau masuk ke dalam goa? Tempat itu aneh, tau. Oke, ini mapnya kayak gini. Cukup ngebingungin ya. Ada dua level sih. Blacksmith Jackie. Tunggu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Maaf, apakah ini area terbatas? Kita cuma mau lihat-lihat Morizora kok. Mau nyari Morizora. Apakah kita berada di goa yang salah? Enggak kok, ini goanya Morizora bener. Tapi kamu tau gak, kalau sekarang tuh gak aman. Si Envoy lagi ada banyak di sini tau. Envoy. Itu spirit di antara realitas dan lainnya. Banyak dari mereka tuh gak berbahaya sih. Mereka cuman keliling-keliling aja, nyantai-nyantai atau ya begitulah. Tapi akhir-akhir ini mereka semua tuh kayak dipengaruhi oleh energi jahat gitu. Mereka dibutakan oleh sesuatu yang berhubungan dengan ketakutan atau kebencian. Jadi mereka udah bukan diri mereka masih lagi. Aku di sini untuk mengumpulkan supply minggu lalu, dan banyak dari mereka tuh mencuri alat-alatnya. Aku jadi nggak bisa kerja sama sekali deh semenjak itu. Aduh, sorry banget ya. Ya paling enggak aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Gimana kalau misalkan kita bisa masuk tapi cuman hati-hati gitu? Ah, kalian gila ya? Apa kamu nggak dengar apa yang baru aku bicarakan? Iya, tapi aku benar-benar pengen ngobrol sama Morizora. Dan terlebih lagi kita lebih besar daripada kalian. Ya ampun. Ya ampun. Ya juga ya, aku gak nyadar kalian bisa setinggi ini.
tangga 10 kaki tingginya kok. Ya mirip-mirip. Kalian tuh apa sih sebenarnya? Kita orang. Menarik. Oke, yang terbaik lah pokoknya buat kamu. Satu masalah tapi, kalau kalian pengen mencapai Morizora, tapi seperti yang kalian lihat, pintu masuknya kan diblok tuh sama bambu yang numbuh. Aku bisa motongnya sih buat kalian. Kalau kalian nyari alat aku lagi. Oh, spirit itu naro alat tersebut di box sana. Apapun yang aku butuhkan tuh ada di box itu. Termasuk kapak aku. Oke, kita coba lakuin dah apapun sebisa kita. Kau bisa coba dengan menguras danau ini. Ada dua tombol di goa ini yang mengontrol alur airnya. Temukan keduanya dan kalian akan bisa pergi. Cukup jelas kan? That's the spirit. Oke, aku tunggu di sini. Good luck. Kita berarti nyari tombol. Kita nyari tombol. Tombolnya kayak gimana ya? Golem Child. Kalau si kakak lupa makan, dia jadinya cepet capek. Dan dia bakalan duduk di situ aja sampai seseorang ngasih makan ke dia. Oke. Berarti kita harus ngasih makan ini ya. Ada apa? Lapar banget, bro. Lapar banget sampai gak bisa pindah. Kasihan. Kalau ada makanan kita bakalan kasih deh. Aku gak bisa makan makanan kuda loh. Oh, kuda. Pengennya apel. Dari oke, ada gua lagi ya. Apakah kamu pikir aku cantik? Aku dengar kalau kamu punya happy feet, kaki yang bahagia, kamu bisa jadi lebih cantik lagi, bener gak? Aku kayaknya sih gak pernah dengar kata-kata itu deh. Oh, kalau gitu ini pasti apa namanya, kayak internal gitu lah. Tapi kamu punya daun-daun yang cantik kok. Kasih. Kamu lihat aku punya 3 kaki. Dia pasti muncul di tempat lain. Tapi mereka sangat menyedihkan sekarang. Bagaimana aku bisa terlihat cantik kalau misalkan kakiku aja menyedihkan? Yang satu kelaparan, yang satu kehausan, yang satu butuh cahaya matahari. Kamu bisa bantu nggak? Oke. Bisa ke situ ya, tapi baru main loh, questnya udah banyak banget. Ini apa nih? Friendly food. Kamu punya air gak? Kita punya kok nih, kamu mau gak? Oh, baik banget. Kalau aku bilang air tuh benar-benar banyak air gitu. Kayak danau gitu. Soalnya aku minumnya banyak. Kayaknya kita gak bisa bawa air sebanyak itu deh.
ini butuh air. Apa nih? Ada polanya kah? Atau kita pelajarin lagi nanti lah. Ini siapa lah? Mini Mori. Aduh, capek banget. Apa kabar? Ini hari ulang tahun seseorang hari ini. Halo. Kau pikir aku bisa terbang kah? Kapan ya Marizora bangun? Hari ini hari ulang tahunku. Apain ya? Banyak banget ini yang harus dilakukan. Oh, ini kayaknya nembus ke yang ada api-apinya tadi. Oh, bukan. Tempat lain. Siapa nih? Su. Oh. Apakah kamu pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting buat kamu? Aku seharusnya bertemu dengan teman di sini, tapi aku nggak ingat di mana ketemunya. Aku harus nemuin dia sebelum terlambat. Ada lagi masalah. Close room. Aku harusnya tumbuh dengan terang. Besar dan terang. Tapi akhir-akhir ini aku ada masalah. Mungkin stres dari kerjaan kali ya. Oh. Ma, apa itu? Gak yakin sih sayang. Tapi mungkin itu envoy kali ya yang tadi diomongin. Oh. Ma. Jangan dekat-dekat. Ah, tenang sayang, semuanya udah pergi kayaknya. Oke, menarik. Ini apa? Atau ke sana dulu? Sana dulu aja deh. Banyak banget. Ma, banyak banget. Aku takut. Tenang sayang, pegang tangan mama. Tetap dekat-dekat mama yang akan tuntun. Sedikit lagi kamu bisa sayang. Yuk. Ma, kita bisa. Ya, aku tahu kita bisa. Kegelapan bikin aku sedih. Gelap banget di sini, aku nggak suka kegelapan. Aku juga. Mama bilang nggak ada yang harus kita takutin, tapi aku tetap aja nggak suka. Akhirnya seseorang yang bisa ngertiin aku. Jamur-jamur itu tuh mereka nggak ngerti. Mereka kayak apa, sinar matahari, siapa yang butuh gitu. Tapi aku suka matahari. Sayangnya aku salah belok dan berakhir di sini dah. Bisa nggak kamu bantuin aku dapetin matahari?
Shimeji. Shimeji itu nama jamur kan. Aku gak ngerti apa yang si kaki itu bilang. Ah, akhirnya nyampe. Hei bocah, kamu kemarin untuk mendengar latihan apa nih? Guild practice, gak tau istilahnya. Oh, kamu gak pernah dengar? Kita ketemu di sini setiap minggu untuk ya ngumpul-ngumpul asik-asik. Kita manggil nama kita The Hold Bar. Kirain gue tuh ngejamnya bukan ngejam main musik, ternyata beneran ngejam main musik. Bar, not bear. Apa tuh bedanya? Pintar. Lady, aku suka gaya kamu. Jadi di bawah sini tuh kita bisa jadi diri sendiri. Lihat si Craig contohnya. Yo. Di dunia asli dia harus pakai apa? Pakaian-pakaian kerja kayak biasa lah. Tapi di bawah sini dia mainin tuh gitar elektriknya. Dan ada si ini nih, si Lil Bud, gila asik. Dia ngabisin sepanjang hari untuk nyajiin teh doang. Kayak, mau tambah gulanya tuan? Aku bisa nawarin kamu satu hal. We all do. Aku dengar kamu. Jadi kayak aku bilang, kita di bawah sini tuh bisa jadi diri sendiri dan ngejam bareng. Kalau kamu butuh space dan pengen chill-chill gitu, kemari aja. Widi. Sup, homies. Hey, yo. Good to see you again. Duh, gitu aja. Bisa ke kiri ya? Oh, gak bisa. Oh, gak bisa. Oke. Lagi-lagi. Ini jalan sendiri ya? Tuh, jalan sendiri. Soalnya kan mamahnya yang nentuin kita kan. Kasih, Ma. Terus gue pengen masuk ke mari. Gak bisa. Oh, gue pikir bisa masuk ke situ. Oh, ini ada lagi. Song sebab dalam banget dah kayak curhatan gitu. Gue suka nih musik yang ini, damai banget.
Apakah kamu pernah punya teman baik? Aku dan teman baikku pasti bisa pergi kemanapun bareng-bareng. Kita punya petualangan yang sangat terbaik. Sangat terbaik, salahku. Ya, kita berdua tuh kayak miskin atau malang. Kita berdua tuh kayak keadaannya sulit gitu loh. Itu menyedihkan karena beberapa kali dia gak punya makanan sama sekali. Tapi aku selalu membagikan makan siangku ke dia. Karena itu yang dilakukan oleh teman kan. Gue pengen keliling dulu, terus habis itu mecahin puzzle satu persatu. Gue udah ke atas belum? Udah. Kita balik ke sana dulu. Kayak tadi ada tempat yang belum kita datangin. Ini si Jackie kan? Ini ada kaki lagi. Misi, apakah kamu minggir? Aku pengen lewat nih. Sorry banget, aku terlalu capek buat pindah. Capek banget. Kenapa kamu capek banget? Dulu aku tuh suka banget berenang. Tapi pohon aku tuh jadi kayak kurang nutrisi gitu loh. Yang artinya aku juga. Jadi sayangnya aku gak bisa pindah deh sekarang. Mungkin kalau pohon aku dapat apa yang dibutuhkan, aku bisa gerak lagi. Tapi sampai sekarang aku gak bisa, capek. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa ke situ? Kita harus matiin dua switch kan. Jujur bingung gue sih, tapi kayaknya gue satu-satunya petunjuk yang bisa kita dapetin tuh cuman yang tadi tuh, yang apa, peti harta karun sama. Nah ini nih yang bawah. Kayak kita udah ke kanan. Udah. Nah ini nih. Ini kayaknya ada hubungannya sama sebelah ini dah. Kayak gue tahu nih. Ini satu di sini. Kayak kita ngurutin angka deh. Seru ngurutin angka, gue aja lupa. 1, 2. 1, 2, 3. Ini 4 kan? 4. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Coba ya. Mudah-mudahan gue inget. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, benar ternyata. Ada apa sih? Bluestone Key.
Bluestone key buat pintu itu bukan sih? Soalnya satu-satunya pintu cuma ada di tadi itu. Nah itu tuh. Oh benar. Oke, oh ini switchnya. Oh. Itu berarti dia udah bisa dapat air dong. Yay. Oh, mantap sekali. Aku bisa merasakan kalau ada air yang mengalir di bawah. Apakah kalian melakukan ini? Ya, kita lakuin, yang kita lakuin cuma narik switch-nya aja. Oh, kamu ngasih aku air. Akhirnya aku bisa jadi diri sendiri lagi. Makasih banyak ya. Oke, dia udah ada air, berarti si pohonnya. Nah, wah kamu udah bantu salah satu kaki aku. Sekarang dua lagi. Dua lagi itu apa ya? Si kaki satu lagi yang ini udah itu belum ya? Ya tapi dia harus ini ya dua-duanya ya. Nggak bisa, nggak bisa. Berarti coba ke yang matahari deh. Gue belum ngapa-ngapain sih di sana tadi, baru ngecek-ngecek doang. Matahari kan udah jelas di atasnya ya. Gua nggak tahu sih caranya gimana supaya bawain mataharinya itu. Ya kita coba otak-atik aja. Mama temenin. Kita ke atas. Ini. Oh, bisa diklik ternyata. Udah enggak ya? Kayak gitu doang. Coba cek. Wih, iya. Ternyata gampang banget. I'm so happy. Gimana caranya kamu bisa dapetin cahaya? Cahaya bisa membantu aku tumbuh lebih cepat. Kalau nggak ada cahaya, kamu makan apa dong? Makan tanaman mati. Oh, ya ampun. Wah, bener-bener. Oh, ini aku aja atau tiba-tiba terang banget? Hey, I'm sorry. Enggak kok, aku bisa pindah ke manapun yang aku mau. The best accident ever. Berarti udah dua. Udah nggak ada itu si envoy lagi ya.
ini ada apaan di sini? Gak ada apa-apa. Udah dua, tinggal satu lagi. Harusnya kaki yang satu lagi itu udah bisa gerak sih. Harusnya ya, harusnya. Kita coba cek dulu. Oke, coba cek dulu. Gue lagi nyari ini tombol lari. Oh itu dia, gak ada kan. Udah jalan kakinya. Satu lagi. Apa nih? Oke, ada switch satu lagi di sini. Oh iya, kita lagi mau ke situ. Kamu harus cari cara sih untuk mindahin batu-batu ini. Pet pick. Apa tuh? Pix itu suka batu dan mereka bisa nyelesain masalah ini. Oke, makasih informasinya. Gak pernah lihat kalian sebelumnya. Kamu juga gak kelihatan kayak Libels. Dan kamu juga gak kelihatan kayak Envoy sih. Pasti kalian orang baru ya di sini. Kamu punya pertanyaan? Kamu tinggal di sini. Ya, kamu tinggal di sini. Ya, sebenarnya tinggal di sini. Sayangnya beberapa golem ngancurin sesuatu ya gitu di depan rumahnya. Oh, mereka ngeblok jalan ya. Ada pik yang tinggal di dekat sini dan dia hanya makan mushroom dan batu. Aku yakin dia bisa. Salah pencet kan. Nanya apa ya? What are you? Give but the envoy. Okay, never mind. Kita tanya ini Julip. Dia juga sama rumahnya. Kita cek ke sana dulu. Okay. Batu itu aneh. Kenapa tuh? Kok bisa jadi biru? Tapi gue penasaran bawah ini. Lihat ada little onion. Oh, sorry. Wow, benar-benar sesuai namanya ya, bad attitude deh. Waduh. Toxic ya. Oke, ini si kaki tadi nih. Itu golem bocahnya. Ya, kejeblos. Wow. Makin kompleks ya nih tempat ya. Dude.
Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah aku dalam masalah? Enggak, tenang-tenang. Aku raja jamur. RPS. Warzone. Itu ranjau ya maksudnya. Enggak apa-apa kan diinjek. Ya ini ada, kita butuh kunci merah ya nanti. Eh itu ada yang warna hijau. Waduh, ada ini Easter Egg-nya apa? Mario Bros. Ya ampun, kocak. Oke, kita coba kemari. Oh, itu tadi ya jalan yang tadi. Ini juga jalan yang tadi. Kita butuh, bisa buka nggak? Oh bisa. Wow, ini cafe dalam banget ya. Sampai gue pusing loh. Mau nyelesain yang mana yang mana? Oh ini yang tadi, bad attitude. Si jamur-jamur yang buruk itu harus dimusnahkan. Sini tadi cuma satu doang. Oh, ini yang tadi gua kejeblos. Aduh, kejeblos lagi. Bisa turun gak? Ada tempat yang belum kita samperin kah? Nah, sini belum. Switchnya di situ. Jadi biru. Kita juga belum kemari. Ini butuh kunci gak ya? Oh ya butuh. Apa ini ada maksud ya? Kita coba ke pintu yang tadi udah kita buka dulu ya.
Ini aman kan ya? Aman. Pintu. Baru bilang aman jatuh gua. Pintu biru yang tadi gua buka di mana ya? Oh ini. Oke, ada kucing. Atau yang biru itu sebenarnya nggak boleh diinjak, tau deh, gue kurang paham. Oh ini pick ya. Iya dong, jawab iya. Coba ke ini dulu deh. Mana ya? Kok gue nyasar? Nah, coba ke sini dulu. Coba nyalain birunya semua ya. Ah, bener. Nggak ketutup lagi kan? Oke. Ada peti harta karun. Pikir pelan. Sini ada apa lagi? Wah, ada peti lagi. Oke. Kita nggak bisa turunnya dari sini. Oh, panjang sekali ya ini quest-nya. Ini tuh sebenarnya bisa dilewatin kan ya? Iya bisa. Kenapa tadi gua nggak lewat situ? There is a treasure in the room below me. Oh, jatuh lagi. Oh, kita dapat kunci merahnya. Buka. Pintu merah tadi di mana ya? Oke, ada alat lagi, peti lagi yang butuh alat. Kita hancurin dulu. Ini harus diinjek gak sih? Gue gak tahu. Tadi gue lupa. Oh ini.
Yes, dah. Oke. Kita klik switch-nya. Oh, itu doang. Berarti kita harusnya bisa ke babinya ya. Oke, salah-salah. Kita bisa lur babinya sih harusnya. Eh, babinya di mana sih? Oh, di atas kan? Gimana cara pakainya? Oh ini. Ikutin doang kan, gue gak dimakan kan? Bentar. Oke, kita pawai. Kita bawa dia ke batu-batu. Berarti si Travolo itu dimakan nanti. Oh enggak, kan dia udah ini, ada pick repellent-nya. Oke, itu ada switch. Kita pencet. Harusnya si yang satu lagi udah selesai sih. Cuman di mana ya itu? Lupa. Coba gue cek pohon dulu. Berarti gue harus nyari si kaki yang satu lagi itu ya. Di sini bukan sih? Atau di lurusan ya? Kayak bukan.
kayak sini deh. Ah bener kan? Oh kita ngasih makanan ke dia. Oke. Nah harusnya pohonnya udah kelar. Udah numbuh. Tiga-tiganya udah beres nih. Harusnya ya. Oke, benar. Hah, gila muter-muter. Oke, kita udah dapat apple-nya, kita kasih ke ini. Nah, kita bisa masuk deh. Kayaknya yang biru ini harusnya nggak diinjek deh. Salah gue kayaknya. Tadi nginjek mulu. Oke, tinggal di... klik. Oke, sip. Kita udah bisa ngambil alat. Seharusnya. Betul sekali. Gue pengen sini dulu. Oke. Gak ada apa-apa. Coba pengen buka ini loh. Satu lagi. Kalau kamu datang ke toko aku bakalan bikinin kamu sesuatu lah. Oke. Sip, jadi kita bisa nyamperin Morizora ya. Oke, ya segitu dulu ya, mungkin udah cukup panjang sih kita dikerjain muter sana muter sini. Cuman buat masuk ke gua ya Morizora. Ya, lumayan PR banget, tapi cukup menarik sih puzzle-nya. Dan lumayan cukup bikin gua sedikit mikir apa yang harus kita lakukan. Tapi ya seru, kita lanjutin lagi kapan-kapan. Thank you banget yang menonton, bye-bye.